Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel kesayangan kalian, di mana channel ini akan selalu membahas kabar berita terbaru seputar Yasmin Napier dan Giorgino Abraham. Di mana Yasmin Napier dan Giorgino Abraham adalah sepasang kekasih di dalam sinetron Love Story The Series, dan keduanya pun kini tengah dijodoh-jodohkan oleh para fansnya agar menjalin hubungan spesial di kehidupan nyata. Namun sebelum lanjut ke pokok pembahasannya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu guys, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys, tonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah guys, baru-baru ini warganet digegerkan dengan unggahan terbaru Giorgino Abraham yang membuat mereka sangat bahagia, di mana akun pribadi Giorgino Abraham yang mengunggah foto kemesraannya bersama Yasmin Napier, di mana di unggahan tersebut terlihat Yasmin Napier yang sangat bahagia memeluk Giorgino Abraham. Dan di kedua foto itu pun mereka memang sangat cocok dan sangat serasi ya guys, jika menjalin hubungan asmara di kehidupan nyata. Dan unggahan tersebut pun diberi caption, "Dari awal syuting Love Story hari ini, kamulah yang paling gemesin," ungkap Giorgino Abraham di laman Instagramnya. Guys, pastinya ini adalah salah satu kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalian semua para fans Gias Lovers. Dan sepertinya Giorgino Abraham dan Yasmin Napier sudah tak malu dan sudah tak canggung lagi untuk mengumbar status hubungan asmara mereka di media sosial. Nah guys, bagi kalian yang baru mendapatkan kabar berita terbaru kali ini, tentunya jangan sampai putus di tangan kalian. Silahkan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Nah guys, mungkin kabar berita terbaru itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.